Itu NIK 2023. Nah, umumnya biasanya kalau NIK-NIK yang udah lalu nih, pasti potongannya diskonnya beda lah ya. Ya di luar nalar lah. Oke. Dengan DP 16 juta itu. Oke. Jadi kalau Brio angsurannya segitu, kenapa mesti cari yang lain ya? Kembali di Prolivo Channel dengan saya Faiz. Hari ini kita main lagi ke Honda Tendean dan kali ini kita ketemu sama Bang Musa. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Sehat dan semangat terus ya. Pastinya. Kita doakan juga semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Amin. Semangat dan banyak rezekinya. Nah, kalau kita main ke Honda Tendean sudah pasti banyak promo yang gokil ya. Betul. Oke. Kali ini Bang Musa mau sampaikan promo mobil Honda apa aja nih? Nah, yang kali mau kita bahas. Ini kita mau bahas Honda Brio. Brio, oke. Okay. Berikutnya ada BRV atau X7X. BRV, oke. Okay. Lalu ada WRV. WRV juga. WRV juga. Dan yang terakhir kita ada HRV. HRV, pokoknya kita bahas semua lah ya. Yep. Kita bahas semua mobil-mobil tadi dengan promo yang spesial. Tentunya spesial. Let's go. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Yes. Jadi teman-teman yang mau simak video ini, saran saya siapin catatan ya, karena akan di-share semua hitungan yang spesial. Betul. Oke. Hitungan kredit spesial yang total uang yang dikeluarkannya akan lebih hemat. Nah, kita mulai dari ini, HRV. Ini tipe CVT. Tipe CVT warna meteorite gray. Nah, ready barangnya. Untuk XRV ready nggak banyak om? Nggak banyak. Nggak banyak. Berarti jadi main cepet-cepetan dah. Main cepet-cepetan. Main cepet-cepetan. Yang CVT ini berapa OTR-nya? Untuk yang tipe CVT itu di 404.200. 404.200 yes. OTR-nya. Belum potong diskon ya? Belum potong diskon. Nanti kontak aja Bang Musa kalau mau diskon lebih. Oke. Nah, kalau red special kan Honda Tendean terkenal banget nih. Ya, kredit itu red special. Kalau di compare selalu menang. Ini berapa DP-nya? Nah, untuk XRV tipe CVT DP-nya cukup di 38.720.000. DP 38.720. Yes. Oke. Okay. Angsurannya di 7.482.000 selama 5 tahun. 7.420. 7.482. Oh, 7.482. Ya. Dengan DP yang tadi. Yes. Angsurannya 7 jutaan ya. Itu udah dapat HRV tipe CVT. Yang seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, di atasnya kan ada yang tipe SE tuh. Nah, itu yang paling sangat-sangat paling laris tuh, Om. Yang paling favorit, favorit ya. Favorit. Yang ada panoramic roof. Panoramic glass roof. Terus ada Honda Land Watch. Yes, Honda Land Watch-nya. Nah, yang tipe SE itu berapa sekarang OTR-nya? Nah, untuk tipe special edition-nya di 424.600. 424.600. Ya. Oke, diskonnya kontak Bang Musa aja ya. DP-nya berapa? Angsuran berapa? Untuk DP-nya dia di 41.255.000. Oke, DP 41.255 ya. Iya. Catat ya, DP 41.255 terus angsurannya? Angsurannya di 7.859.000. 7859. Iya. Itu dengan DP 41 jutaan tadi ya. Jadi angsurannya 7859. Itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau misalkan ada yang pengen kreditnya 3 tahun aja gitu bisa enggak sih? Tentunya bisa dong, Om. Bisa kita bisa custom DP, ya, custom betul. Tenor. Benar. Itu teman-teman bisa konsultasikan sama Bang Musa ya. Honda Tendean. Ya. Nah, ini dia Honda WRV. Yes. Keren banget. Nggak heran kalau dia jadi pemimpin pasar ya. Betul, betul Om. Desainnya paling keren teman-teman. Terus mesinnya paling gede ya. Ya, horsepower-nya paling besar di kompetitornya. Kan yang lainnya kan 1000cc, 1200, ini 1500. Benar. Mesin yang sama yang dipakai di BRV. Nah, ini gimana di Honda Tendean ready nggak nih? Nah, Bang kalau Musa? Untuk WRV kita siap ready semua Om. Ready semua. Kan ada mulai dari tipe E, tipe E,
tipe RS dan RS the with Honda Sensing. CVT, RS CVT, terus RS CVT, yes, with Honda betul. Sensing. Oke, tiga tipe itu ready. Ready semua. Bisa dipesan. Kalau yang tipe E itu bukan yang ini ya? Bukan, ini yang RS-nya. Agak beda dikit ya. Iya. Yang tipe E itu berapa OTR-nya? Nah, kalau untuk yang tipe E CVT-nya dia di 284.900. 284.900. Yes. Belum potong diskon dong? Tentunya belum dong. Ada diskonnya? Insya Allah pasti ada. Oke. 284.900 belum potong diskon. Itu kalau red special kayak yang tadi, DP-nya berapa? Nah, kalau untuk WRV CVT red specialnya, DP-nya cukup di 25 juta bulat, Om. DP 25 juta. 25 juta bulat, angsurannya di 5.274.000 selama 5 tahun. Angsurannya 5.274 ya. Dengan DP 25 juta tadi ya. Jadi pada saat teman-teman punya budget lebih, DP-nya lebih dari 25, nanti angsurannya turun. Yes, betul. Oke. DP 25 juta, angsuran 5.274 selama ya. 5 tahun. 5 tahun. Kalau yang ini RS. Nah, kalau untuk yang RS-nya nggak beda jauh, Om. Ini OTR-nya dulu nih. OTR-nya dia di 304.100. 304.100. Ya. Oke. Ada diskonnya juga. Udah pasti ada, Om. Udah pasti ada. Udah pasti ada. Berarti kalau udah potong diskon udah bisa kepala dua juga ya? Di bawah tiga. Oke. Yang ini DP-nya berapa? Nah, kalau untuk yang RS-nya, DP-nya nggak beda jauh dari yang tadi, Om. Nah, tadi kan 25. Sekarang 28 juta bulat, Om. DP 28. 28 okay. juta bulat, angsurannya angsuran? Di 5.629.000 selama 5 tahun. 5.629. Iya. Oke. Okay. Tipis-tipis, Om. Tipis-tipis ya. Dengan DP, DP naik aja, naik 3 juta. Naik 3 juta. Dapat RS nih. Iya. Angsuran naik dikit lah, 5.629 ya. 5.629 itu udah dapat WRV yang RS nih. Buruan cepet-cepet ya. Kontak Bang Musa Honda Tendean. Siap. Nah, ada lagi yang bukan yang ini ya. Ada lagi yang ada Honda Sensing-nya. Honda Sensing. Itu berapa tuh? Nah, on the road-nya nambah di 20 juta aja, Om, dari yang tadi RS. On the road-nya di 324.100. 324.100 yes. Itu sudah ada Honda Sensing-nya, teman-teman. Benar. Nah, itu DP-nya berapa kalau yang DP-nya itu? DP-nya sama, nambah dikit lagi, 30 juta bulat. Oh, nambahnya lebih sedikit dong. Ya. 28 ke 30 cuma nambah 2 juta ya. Oke, DP 30 itu angsuran berapa? Angsurannya di 5.999.000 selama 5 tahun. 5.999. Ya. Oke. Okay. Angsurannya di 5.999.000 ya untuk WRV yang RS paling tinggi with Honda Sensing, paling tinggi. Stoknya ready, teman-teman langsung kontak aja Bang Musa Honda Tendean. Yes. Nah, bonusnya apa nih? Dapat surat jalan enggak? Tentunya namanya red special, pastinya kita udah kasih surat jalan atau plat sementara resmi dari Polda. Dapat surat jalan resmi dari Polda. Dapat sambil kita menunggu plat asli jadi. Okay. Jadi kita kirim mobil sudah berikut plat dan itu aman. Oke. Jadi teman-teman yang sudah lama mengidam-idamkan WRV, mobilnya turun, itu langsung bisa dipakai jalan. Betul. Enggak harus nunggu STNK jadi ya. Yes. Karena proses STNK kan 2 minggu. 14 sampai 21 ya, hari kerja lebih, ya. Iya, betul. Hampir-hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan lah. Ya. Kalau ini mobil dikirim bisa langsung jalan-jalan dan itu enggak usah bayar lagi. Enggak usah bayar lagi. Enggak usah bayar lagi. Udah cari WRV, langsung kontak Bang Musa Honda Tendean, nomornya ada di sebelah sini. Dan satu lagi, Om, yang enggak perlu bayar lagi. Apa? Biaya maintenance-nya, Om. Oh, gitu? Ya. Biaya WRV maintenance-nya ini? Free. Apa free service oli dan part selama 4 tahun atau 50.000 km. Oh, jadi selain bonus part sementara dapat juga bonus gratis service selama 5 tahun. Jasa oli dan part. Iya. Selama 5 tahun. 5 tahun. 40.000 4 tahun, Om. 4 tahun. 4 tahun atau 50.000 km. 50.000 km. Mantap kan? Udah kontak Bang Musa aja ya, Honda Tendean. Siap. Lanjut, promo Honda BRV N7X Edition. Betul, N7X. Jadi BRV itu di 2024 ada update atau ada facelift jadi N7X Edition khusus varian yang CVT, teman-teman. Termasuk yang ini ya, ya CVT betul. Ini. Ada tambahan body kit. Ada body kitnya jadi black glossy, ya. Spionnya black glossy, velgnya jadi hitam. Betul. Lebih fresh ya.
lebih cakep. Nah, ini barangnya ready nih? Barang kita ready semua, Om. Ready di Honda Tendian? Iya, ready. Yang tipe E? Pilihan warna pun nih ready. Pilihan warna, mau warna apa aja ready? Ready kita. Oke, kalau tadi kan yang pertama tadi HRV sedikit? Sedikit. Kalau ini banyak? Kita banyak. Banyak stok? Oke. Jadi teman-teman yang cari Honda BRV, mungkin udah keliling-keliling, cari warna tertentu susah, kontak Bang Musa aja, sini ya. Siap. Karena ready. Oke, ini yang E-CVT ini berapa OTR-nya? On road-nya dia di 319.400. 319.400. Iya. Belum potong diskon ya? Belum dong tentunya. Belum potong diskon. Kalau stoknya banyak biasanya diskonnya lumayan. Nah, itu umumnya kayak gitu. Umumnya begitu. Oke, kalau kredit pakai langsung kasih hitungan pakai rate spesial ya? Pastinya rate spesial. Langsung pakai rate spesial dari Bang Musa. Teman-teman catat nih. DP-nya berapa? Untuk BRV tipe E-CVT, DP-nya cukup di 30 juta bulat, Om. 30 juta pas? Pas. Oke. BRV E-CVT, DP 30 juta pas, dan angsurannya? Angsurannya di 5.912.000. 5.912. 5 juta. Oh, masih 5 jutaan nih? Masih 5 jutaan. BRV itu, dengan DP 30 juta, angsurannya masih 5 jutaan. Syaratnya dengan rate spesial di Honda Tendean sama Bang Musa ya. DP 30, angsuran 5912. Iya. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Oke, misalkan misalkan saya punya DP 100 juta, bisa nggak dihitungin? Sangat bisa. Sangat bisa. Pun DP di bawah 30 juta kita ada. Oh, gitu. Iya. Jadi itu bukan start dari 30 juta. Bukan. DP di bawah 30 juta pun ada. Ada. Cuman rate-nya beda. Betul, rate-nya beda. Oke, kalau mau DP-nya 30 kalau mau rate-nya bagus dan DP-nya masih terjangkau, itu tadi. Yang barusan kita sebut. Oke, DP 30 juta, angsuran 5912, 5 tahun. Kalau DP-nya belum nyampe 30 juta, kontak aja. Siap. Siap dibantu lah ya. Siap. Oke, itu E, yang ini ya. Yang ini. Di atasnya kan ada tipe Prestige. Prestige. Tipe Prestige, itu velgnya 17 in. Iya. Ada aksen kromnya. Beda lah ya pokoknya, interiornya lebih mewah. Iya, benar. Itu ready juga? Ready dong. N7X juga ya? Sama, kita semua sekarang BRV serinya N7X. N7X. Nah, yang Prestige itu teman-teman, N7X itu ada warna baru ya? Ada warna ada baru, warna sen baru, kaki. Warna sen kaki. Ya. Yang tadinya teman-teman mungkin lihat hanya di Honda HR-V, sekarang ada di BRV N7X Prestige. Nah, OTR-nya berapa tuh? Nah, untuk on road-nya dia di 343.400. 343.400. Oke, okay. Belum utang diskon. Ini belum. Stoknya yang tadi kan E kan banyak nih. Ya. Kalau yang Prestige pokoknya banyak stok juga. Warna pilihan warna ready kita, Om. Oke. Okay. Honda Tendean lagi banyak stok BRV, teman-teman. Jadi diskonnya nego aja ya, langsung. DP-nya berapa? Untuk yang tipe Prestige. Prestige-nya ya. Dia DP-nya di 33 juta bulat. DP 33. Oh, cuma naik 3 naik juta 3 udah juta. Dapet yang Prestige. Betul. Terus angsurannya? Angsurannya di 6.356.000 selama 5 tahun. 6.356 ya. Dengan DP 33 juta, angsurannya 6.356.000. Ya. Itu udah dapat yang Prestige. Jadi DP selisih 3 juta, angsuran selisih 300.000-an. Ya, betul. Dapat tinggal pilih ya, mau yang E atau mau yang Prestige. Nah, di atasnya lagi kan ada yang Prestige with Honda Sensing ya. Karena Honda itu punya fitur keselamatan aktif namanya Honda Sensing. Betul. Itu bisa jaga jarak, bisa ya, ngikutin marka dan lain-lain. Itu ada di BRV N7X Prestige with Honda Sensing. Betul, paling tinggi. Berapa OTR-nya? OTR-nya di 363.400. 363.400. Ya. Selisih 20 juta ya? Ya, biasanya gitu Om, kalau okay. Ada Honda Sensing. Ada Honda Sensing itu nambah 20 pokoknya yes. Ya. Sama kayak di WRV XRV, tadi ya. WRV. Nah, itu gimana DP-nya? Nambahnya banyak nggak? Kan tadi 33 tuh, yang Prestige. Nambah 3 juta. Sekarang dari Prestige ke Prestige Honda Sensing cuma nambah 3 juta aja Om. Nambah 3 juta lagi? Nambah 2 juta malah Om. Oh gitu? DP-nya cukup di 35 juta. DP 35 juta? Iya. Oke. Okay. Terus angsurannya? Angsurannya di 6.745.000. 6.745. Oke, jadi teman-teman kalau mau BRV tipe tertinggi yang udah ada Honda Sensing-nya, DP 35 juta,
angsurannya 6.745. Betul. Enggak sampai 400.000 ya bedanya, iya, sama yang Prestige. Tinggal pilih aja ya. Dan ini stoknya lagi banyak, diskonnya lagi bagus. Kontak Bang Musa, Honda Pilihan sekarang. Nomornya Bang Musa ada di sini ya. Link WA-nya ada di kolom deskripsi. Nah, Honda Brio nih. Pokoknya kalau kita ngomongin Brio itu no debat ya. No debat. Iya kan? Mobilnya terjangkau, harganya masih 100 jutaan. Yes. Ya kan? Enggak nyampe 200. Bensinnya irit. Irit banget. Harga jual kembali tinggi. Iya. Perawatan mudah. Perawatan gratis nggak sih? Gratis dong. Gratis juga, gratis lagi. Gratis juga. Iya kan? Mantep banget. Oke, kita bahas Brio. Brio Satya ya. Jadi yes, Honda Brio yang harganya di bawah 200 juta itu Brio Satya. Iya. Tipe S ada sama tipe E. Tipe E dan tipe S. Oke. Yang ini tipe apa? Nah, kebetulan ini tipe E. Tipe E. Ya. Tipe E itu ada manual dan CVT ya? Betul. Oke, okay, tipe E aja kita bahas ya. Ya, boleh. Ready? Stok unit ready, stok warna pilihan juga kita banyak. Stok unit ready, pilihan warna komplit. Betul. Oke, okay. Nah ini solusi buat teman-teman yang lagi cari Brio, cari warna tertentu di tempat lain nggak ada, datang aja ke sini. Benar sekali, Om. Ke Honda Tendean, kontak Bang Musa ya. Oke, tipe E itu kan ada yang manual tuh. Betul. Yang 180 sekian. 182.800. 182.800 OTR-nya. Itu kalau kredit pakai rate spesial, DP-nya berapa sih? Nah, kalau untuk rate spesialnya tentunya di sini spesial semua nih, Om ya. Oke. Rate yang spesial yang kita share. Ya, DP untuk DP-nya yang Brio E manual, DP-nya 16 juta bulat. DP 16 juta. Angsurannya di 3.584.000 selama 5 tahun. Angsurannya 3.584. Ya. Dengan DP 16 juta itu. Oke. Okay. Jadi kalau Brio angsurannya segitu, kenapa mesti cari yang lain ya? Iya kan? Benar. Kadang kan orang berpikiran Brio OTR-nya tinggi gitu. Ya. Belum aja kita hitung kreditnya. Tapi ya sebetulnya sih kalau mau cari yang lain pun nggak apa-apa. Mm-hmm. Boleh, cari okay dulu. Tapi okay, jangan putuskan SPK dulu. Oke, oke, oke. Sebelum ketemu sama Musa. Oke, okay, jangan putuskan SPK dulu ya. Teman-teman ya, boleh catat, boleh bandingkan juga dengan bener hitungan di tempat lain ya. Boleh juga dibandingkan dengan mobil merek lain yang OTR-nya di bawahnya. Belum tentu cicilannya lebih murah. Betul. Soalnya ini aja Brio E-manual, cicilannya cuma 3.584. Dengan DP 16 juta. Betul. Nah, kalau emang dari awal maunya Brio, ya kan? Tapi coba-coba ke yang lain karena OTR lebih murah, perhatikan dulu cicilannya. Yeah. DP 16 juta, cicilan 3.584. Benar. Itu yang E manual. E manual. Nah, kalau yang CVT nih, untuk best sellernya nih ya. Ya, ini dia nih yang dicari-cari. Best sellernya ya. Banyak dicari, Om. Untuk Brio E CVT-nya. Brio E CVT. On the road-nya di 198.300. OTR 198.300. Betul. DP berapa, angsuran berapa? Nah, ini menarik nih, Om. Untuk DP-nya dibanding tadi yang oke. Okay. E manual. Ya tadi manual kan DP 16 juta ya tuh. Ini nambah berapa kalau mau CVT? Malah berkurang 1 juta, Om. Oh, gitu. Ya, DP-nya cukup di 15 juta bulat. Oke. Okay. Jadi kalau teman mau kredit Brio E manual DP-nya 16, kalau Brio E CVT DP-nya 15. 15 juta. Malah lebih murah ya? Iya. Oke, jual motor dapat tuh. Buat DP Brio E CVT. Ya. Dengan DP 16 itu angsuran berapa? Angsurannya di 3.891.000. 3.891. Oke, tadi yang manual 3.584. Oh, masih 3 jutaan semua ya? Iya. Jadi Brio itu dengan DP 15 juta angsurannya masih 3 jutaan. Nah, coba hitung sendiri atau punya hitungan paket dari tempat lain, pengen minta lebih murah, kontak Bang Musa aja ya. Betul. Pokoknya jangan putuskan SPK dulu di sana. Oh, yang penting belum SPK. Ya. Kalau udah SPK, nggak bisa ya. Betul. Nggak bisa. Oke. Nah, bonusnya, surat jalan dapat ya? Tentunya pasti dapat. Jadi semua yang kita share tadi. Betul, untuk surat jalan kita, surat jalan kita kasih udah free. Pasti nempel. Udah pasti nempel. Udah pasti nempel. Jadi kalau teman-teman beli mobil Honda sama Bang Musa, itu sama kayak beli mobil premium ya. Iya. Udah dapat surat jalan. Betul. Jadi langsung dipakai. Surat jalan itu berlaku sampai STNK-nya turun. Betul. Oke. Mantap. Tadi servis gratis ya ini ya? Nah, untuk servisnya Brio dia free servis 4 tahun atau 50.000 kilometer.
4 tahun atau 50 ribu kilometer. Bukan servis saja Om, berikut part dan oli. Oli dan part, bukan cuma jasa ya. Ya. Jadi di kelas LCGC yang servisnya semuanya gratis, kayaknya cuma Brio ya. Cuma Brio loh. Pokoknya segala-galanya irit Om. Iya, iya, iya. Ya. Soalnya kan ada tuh merek sebelah nih, servis gratis. Kecuali LCGC. Ada kecuali. Ada kecuali LCGC. Oh gitu. Brio, LCGC, tapi tidak dibeda-bedakan. Iya. Oke, dan itu nggak usah bayar lagi? Nggak usah bayar lagi, udah. Nggak perlu ada biaya yang dikeluarkan lagi spacer pun. Jadi wajar aja kalau Brio laris banget ya. Iya kan? Mobilnya irit, desainnya keren, anak ya, muda banget ya kan? Sporty banget, Om. Kece banget lah, kece banget. Terus harga jual lagi tinggi. Cukup lumayan. Servisnya gratis pula. Ya. Oke, gokil sih ini, gokil. Oke, buat teman-teman yang cari mobil Honda berarti kontak Bang Musa aja ya. Siap. Untuk tipe-tipe yang lain gimana nih? Civic ada nggak? Nah, kita kebetulan masih ada Nick 2023 nih, Om. Civic? Bukan, CR-V. Oh, hybrid. CR-V hybrid. CR-V hybrid ada Nick 2023. Betul. OTN-nya kan 814 jutaan. Ya. Oke. Okay. Itu Nick 2023. Nah, umumnya biasanya kalau Nick-Nick yang udah lalu nih, pasti potongannya diskonnya beda lah ya. Ya di luar nalar lah. Oke. Okay. Ada sisa stok Nick 2023 ya. CR-V hybrid ada berapa? Kita 10? Punya cuma satu. Oh, satu. Satu-satunya. Okay. Tinggal satu ya. Itu warnanya apa? Warna hitam. Warna hitam. Buat teman-teman yang mau cari CR-V hybrid harga miring, kontak Bang Musa aja. Siap. Karena masih ada Nick 2023. Betul. Jadi setelah potong udah bukan 800-an lagi. Tentunya. Pokoknya di luar nalar. Iya. Di luar Nurul. Oke. Oke, kita udah bahas semua. Terus kalau beli ke Honda Tendean, benefitnya apa sih? Nah, kalau untuk benefit yang akan didapat, selain yang tadi udah kita sebutkan, nah selain itu kita juga ada program trade-in nih, Om. Nah, ini nggak merepotkan customer nih, Om. Proses trade-innya, jadi customer punya mobil lama, mau ganti ke baru, kita proses. Oke. Okay. Sambil menunggu proses mobil baru, mobil lamanya masih tetap bisa dipakai. Oh gitu? Ya. Okay. Jadi nggak, pokoknya buat aktivitasnya nggak terganggu. Jadi buat teman-teman yang punya mobil lama udah mulai nggak nyaman, pengen ganti mobil Honda, kontak Bang Musa aja, nanti deal harga berapa. Betul. Terus kan mobil baru diproses nih, butuh waktu beberapa hari. Ya. Itu mobil lamanya tetap bisa dipakai? Tetap masih bisa dipakai. Nggak usah sewa. Oke. Oke, mantap ya. Jadi langsung kontak Bang Musa aja kalau mau tuker tambah. Nah, terus kalau servis nih? Nah, after sales-nya servis, buat servis kita bisa, Musa bisa bantu buat pick up. Barangkali konsumen sibuk kerja, nggak sempet datang ke showroom. Oke. Okay. Musa bisa bantu buat bawain kendaraannya ke showroom buat servis sampai dengan selesai. Oh, ini dari Bang Musa sendiri nih? Iyalah. Oke. Jadi teman-teman yang beli mobil Honda sama Bang Musa, nanti misalkan kerjanya di Jakarta, rumahnya di mana, nggak usah siapin waktu buat servis. Betul, siapin. Karena siapin telepon aja. Telepon aja. Telepon Bang Musa, kalau waktunya servis, nanti dijemput mobilnya. Dijemput mobilnya dan selesai kita antar lagi. Selesai diantar lagi. Betul. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar, free. Oke. Okay. Gokil ya. Ini sih lebih premium dari mobil premium ya. Insya Allah premium. Oke. Oke, pokoknya teman-teman yang cari mobil Honda, langsung kontak Bang Musa, mau compare harga juga boleh ya. Bisa. Mau compare harga juga boleh, terutama Brio sama BRV. BRV. Stoknya lagi banyak ya? Lagi banyak pokoknya. Lagi banyak, potongannya lagi the best di sini, di Honda Tendean sama Bang Musa. Oke, Bang Musa, thank you banget. Makasih banyak, Bang Faiz. Keren banget. Sukses buat Bang Musa ya. Amin. Sukses juga buat teman-teman semua. Makasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.